Halo teman-teman, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan menjalani aktivitas dan pekerjaan. Jumpa lagi bersama kami ya di channel Madutan Samplia. Kali ini kita sudah berada di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut ya. Bersama para tim kita akan menelusuri hutan yang belum pernah kita masuki ya. Nah, ini lokasinya sangat tinggi dan angin besar sekali di sini karena lokasi kita tidak terhalang oleh pohon ataupun yang lainnya. Bagaimana keseruan kita kali ini? Ikuti terus petualangan kami di channel Madutan Samplia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pemandangan di sini betul-betul memukau teman-teman ya. Nah, kiri gunung, kanan gunung. Nah, ini jurang teman-teman. Lumayan tinggi ya. Yang turun lah yang liarno, dia sekek darah ingat darah anaknya yang liarno ini. Dia tu hati tu beri ini saya tahu. Kebasan ini kemerari ini kebasan lah. Dia sekek darah ingat darah anaknya wah liarno tu dia jerak musim mana yang paling ini. Kah lu? Pancar ini kami akan hijau ini olornya ini hijau ini akan cari kancar panji. Kami menemukan satu sarang teman-teman ya, ini dia. Wah, sarangnya sangat-sangat rendah, hampir menyentuh tanah teman-teman ya. Semoga saja madunya lumayan ya. Wah, mantep bro. Ini dia madu hutan Samplia ya, dari Lombok Timur teman-teman. Masapan kita sudah hampir jadi ya teman-teman, menggunakan ranting kering tentunya seperti biasa. Nah, seperti ini jenis tali yang kita gunakan agar tidak mudah terbakar ya pada saat apinya menyala. Nah teman-teman, lokasi kita lumayan tinggi nih ya. Lihat itu gunung sebelah. Bagaimana bung, daun pengasapannya pas sudah siap? Tinggal kita pasang di alat pengasapannya dan kita ikat. Ini dia. Itu dia teman-teman. Rekan kita. Jangan nak tinggi tu, sini nak tak tinggi nih. Terus nak tak tinggi nih. Halo guys. Ayah. Ada mana nih kuku? Tim kita. Ya. Tim paling tua. Pengasapan kita sudah hampir jadi ya, sekitar 85%.
pertanda kita akan bersiap untuk eksekusi sarang lebah yang tadi. Nah, ini kan kita menggunakan sepatu ya. Iya. Nah, itu tim kita sudah menyalakan pengasapan, pertanda kita akan segera untuk mengeksekusi sarang lebah yang tadi ya, yang akan dipanen oleh Bung Saipudin Zuhri. Nah, itu dia teman-teman ya, punya karet. Nah, ini sih bapak yuk dibawa deh, enggak bak main lapak nanda. Wah, dia temang yuk. Kita sudah bersiap ya menuju sarang lebahnya. Semoga saja madunya banyak, karena kantong madunya membendol ya, kelihatan dari sini. Bung Oleng sudah hampir sampai ya sarang lebahnya teman-teman. Awak tadi angkat buri doang nih. Muka. Buri atau itu penanda apa? Nampaknya ini makan. Tepat mana ini? Oh, pokok nanti. Ini dia teman-teman. Wah, baik. Itu. Mantap. Nak lanjut oleh. Nenek terus. Ini op sayang. Kumoto aja dulu. Mantap. Op punya ni. 1, 2. Okey. Okey. Tak kacau. Dah ya. Arak julumudi, arak lumayan. Akan nak dendek nyerong keti sih, no. Itu dia teman-teman ya. Gantung. Itu. Ya. Mudi lekan, keret, mudi lekan keret. Wah, Allah, mantap teman-teman. Oh, menetes sedemikian rupa ya. Masya Allah. Kita coba teman-teman ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kedi, polong. Tertangkap. Ini dia. Parutan Sambia. Mantap teman-teman. Wah, neng dah neng. Nah, ini dia. Hujan merasakan. Hai, batik ini hancur, batik ini. Masya Allah. Nah, ini ya madunya merah kental. Parutan Sambia ya dari Lombok Timur. Wah. Meme. Parah dia, meme. Yo, muk ya dia botolnya. Nah, madunya teman-teman. Ikuti terus pelan kami di channel Madutan Sembelia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.